Halo Sob, selamat datang di channel Destinasi ID, jalan jajan online. Sama gua guys, kali ini gak makan-makan ya. Sekarang lagi mau nge-review villa. Nah, villanya villa apa? Langsung aja ya, kita let's get it on. Ken, mama. Ya Sob, gue udah nyampe di mana nih, di The Forest. Nah, jadi lokasinya tuh biasa ya di sini ya, kita lagi di Cisarua Bogor. Seperti namanya The Forest ya, for itu untuk, rest itu istirahat. Jadi lo kesini untuk istirahat. Itu The Forest tuh temanya hutan ya, hutan rimba. Jadi di sini sejuk banget tuh, dan kayak lo lihat tuh tamannya tuh ketata rapi, hijaunya hijau banget, dan tuh tata letak si villa sama si taman pohon-pohonnya itu oke banget, si maintenance-nya oke banget di sini. Nah, gua nggak bosan-bosan buat ngingetin yang belum di subscribe, tolong di subscribe, dan yang udah subscribe cuma kasih banyak, dan jangan lupa di like, komen, sama di share videonya ya, makasih banyak. Gua mau bahas si satu-satu nih masalah villanya. Jadi villanya tuh banyak pilihannya. Jadi kalau lu yang datangnya ramean atau berapa, terus sesuaiin juga budgetnya, yang sesuai itu mana buat buat kalian, dan gue mau bahas satu-satu villanya. Jadi villanya itu sebutin dulu ya, villanya ada apa aja. Villanya itu ada cabin tuh ada dua, deluxe sama superior. Terus ada lagi tenda, terus ada tenda itu namanya glamping ya, kita sebutnya glamping. Glamping itu ada tiga macam, nanti gue jabarin satu-satu. Terus tenda, terus ada lagi cottage. Selain cottage itu ada di dalam villanya apa sih, di reception tuh juga ada ruangan, itu mereka nyebutnya room villa. Dan ada lagi lebih ini bambu villa, dan bambu juga kebagi dua, ada yang family, ada yang suite. Terus yang di gua nih, yang di sekitaran gua ini VIP, itu nanti gua bahasnya di akhir ya, karena ini yang paling aduhai banget ya. VIP itu oke banget, dia punya poolnya sendiri nih, jadi di belakang gua. Sekarang kita mulai dari kamar yang gua sama kru nepin ya semalam. Kita udah nginep, udah ngerasain apa sih feelnya nginep di sini, dapat suasana malamnya. Langsung aja kita bahas. Jadi di kamar cabin itu kebagi dua. Nah, gua nempatin yang untuk 4 orang, itu namanya deluxe ya. Itu namanya deluxe, harganya 800.000. Dan itu kapasitas untuk 4 orang, dan tempat tidurnya atas bawah tingkat. Di dalamnya itu fasilitasnya udah ada teko pemanas air, dikasih apa minum ya, dapat minum tuh, datang tuh dikasih minum, terus dapat breakfast ya. Jadi untuk semua harga itu udah include sama sarapan pagi, jadi nggak usah mikirin mau makan apa pagi-pagi itu udah dapat. Kalau si cabin itu kamar mandi di dalam, dan kamar mandinya oke, ada showernya, klosetnya duduk. Buat lo yang cewek itu, kalau yang habis keramas tuh ada pengering rambut, tuh namanya apa tuh, yang panas-panas hair dryer ya, hair dryer itu ada, TV ada, yang paling ini ada payung ya, payung itu disediain di semua kamar. Ya karena kita ada di Bogor, Bogor kota hujan. Si yang jarang gue lihat di tempat lain tuh ada payung, gue kaget sampai di tiap kamar itu ada payungnya gitu. Sama yang ini satu lagi ya, superior itu untuk kapelan lah, untuk berdua lo mau lebih privacy. Jadi kamarnya tuh beda, nggak atas bawah, itu bed ya. Jadi lo bisa ya privacy lo oke banget di situ. Di kamar cabin itu dia tata letaknya itu melingkar kayak huruf U, dan di tengah-tengahnya itu ada kolam renang yang paling besar ya, itu ada di tengah-tengah antara villa cabin itu. Kalau mau berenang, jadi
asik banget tuh, udah jalan cuma 19 detik. Jalan deket lah pokoknya, gak 19 detik, jadi yang 30 menit gak ada. Udah pasti gue, udah skip itu ya. Jadi itu pila, muterin, tenangnya kalau berenang asik. Gue udah nyobain juga berenangnya kemarin tuh, wah, asik banget. Kedalamannya juga lumayan lah, segininya orang dewasa. Ada di tengah-tengahnya tuh ada lingkaran kayak jacuzzi gitu. Cuma airnya ya air, gak dalam. Terus lanjut ya, kita ke tenda dulu ya. Dari yang tenda tuh aku bagi tiga, nyebutnya nature, jadi kayak alam banget, terus ada yang Indian, terus ada yang sweet. Nah, kita bahas dari yang Indian kali ya. Indian dulu, Indian itu yang paling besar kayaknya, itu kapasitas untuk 6 orang. Jadi itu gue agak kecut sedikit sih, karena kelihatannya kecil banget dari luar tuh kecil, terus pas dilihat ini untuk 6 orang, ternyata emang pas nyampe dalam tuh pas dibuka tuh emang gede banget, dan itu bantalnya ada 6, dan itu untuk 6 orang. Untuk harganya itu 700.000 untuk 6 orang. Mau ya kan, murah, kejangkau sekali. Glamping itu Indian, glamping Indian itu kamar mandinya di luar, dan itu sebelahan ya, persis di belakangnya. Dan itu juga apa, ada jendelanya, itu unik banget sih. Jangan takut untuk yang mau nyolokin handphone, itu udah difasilitasin kelistrikannya, lampu-lampunya juga udah oke, semua udah siap. Di sebelah tenda Indian itu ada berjejer namanya glamping nature. Nah, itu karena namanya nature, jadi itu sesuai banget, apa, alam banget dah. Dan itu kapasitasnya untuk 4 orang, ya kan? Dan harganya terjangkau banget itu. 500.000 ya, untuk 4 orang 500.000. Tapi itu kamar mandinya di luar ya. Untuk dalamnya kurang lebih sama. Dan selain signature itu ada lagi namanya suite. Nah, suite itu lebih oke dari signature, karena namanya suite, jadi itu kapasitasnya untuk 4 orang juga. Tapi tata letak kasurnya itu aja beda. Nah, dia agak kayak apa ya, bintang. Dia nyebar-nyebar. Tapi kalau yang mau didempetin juga bisa, kalau malam-malam dingin, kan? Biar bisa kekepan. Ya bisa kekepan, bener. Bisa nyemplak, ya kan? Nah, fasilitas di dalam tenda suite itu, glamping suite itu ada kipas angin ya, ada ya. Di tenda suite itu warnanya merah, itu udah paling mencolok banget di sini. Dan itu letaknya juga nggak di bawah deket tenda Indian, itu letaknya sejajar sama si cabin. Jadi buat berenang yang di main poolnya itu lebih deket. Lanjut ya ke cottage ya. Jadi itu di sini ada lagi namanya cottage. Cottage itu yang rumahnya segitiga. Unik banget, dan view-nya itu alam banget. Itu lebih nature banget. Jadi pas lu buka pintu itu udah, wah, itu udah kayak di the forest banget. Kayak namanya itu kan, the forest di situ. Dan kamar mandinya juga di dalam dia, dan itu fasilitasnya AC dan ada TV-nya di dalam. Itu untuk 4 orang. Dan dengan harga 800.000, nah, itu oke lah, 4 orang 800.000. Selanjutnya ada lagi itu yang di dekat reception ya, itu villa lama yang itu udah duluan dibangunnya, juga ada
kamar di villa itu namanya room villa. Nah, room villa itu dia naik di atas dan itu ada balkonnya juga di atas. Jadi kalau itu bisa lihat view-nya ke atas untuk fasilitas si room villa itu 4 orang dengan harga 600. Itu 600 harganya. Dan selain room villa itu juga ada namanya family villa. Ya, namanya family itu pasti kan untuk yang lebih banyak ya. Jadi kapasitasnya lebih banyak dari si room villa itu untuk 6 orang. Dan kamar tidurnya itu tingkatnya itu oke banget tuh. Jadi kayak space dari yang bawah sama yang atas tuh tinggi banget dan kayunya kayu keker banget ya kan, klasik banget. Dan itu AC ya di dalam, itu udah fasilitas AC. Dan untuk harganya si family villa itu lebih mahal 100.000. Jadi yang tadi 600.000 ini 700.000, jadi nambah 100.000 dapat ekstra 2 orang ya kan. Kalau yang lebih datangnya lebih banyak atau lebih sama keluarga, cocok sih di situ. Terus kita lanjut ke namanya, ada, wah ini adalah nih yang unik nih, bambu ya, konsepnya bambu. Harga bambu suite itu 600.000. Dan si bambu ini punya kolam renang sendiri dia. Jadi di depan bambunya itu ada kolam renang. Jadi kolam renangnya ada 2. Ada yang di atas, terus ke bawahnya ada lagi. Yang bawahnya itu panjang dan itu langsung view-nya ke forest lagi. Itu untuk fasilitas di bambu, itu kamar mandi di dalam ya untuk yang bambu. Terus ada TV, biasalah itu semua disediain pemanas air, terus ada kipas angin. Lebih rame, terus mau di tempat yang bambu-bambu itu, dan disediain juga family bambu, dan itu jauh lebih banyak tuh untuk 6 orang dan harganya cuma beda 100.000. Nah, harganya 700.000 si family bambu, harganya 700.000. Selain bambu, kita langsung masuk kemana? Terakhir ya, yang paling oke nih, room yang bakalan gue datengin sama pasangan gue. Yeay, kalau gue punya duit ya. Kalau gue dapat duit dari destinasi gede. Mudah-mudahan hasilnya gede bulan ini. Amin. Gue ajak deh lo, gue traktir. Wow. Kita bahas VIP. Nah, ini VIP cabin. Namanya kan cabin, sama kayak yang kita tempatin. Dan ini tapi untuk VIP-nya ya. Jadi fasilitasnya juga sedikit beda dan harganya juga sedikit beda. Untuk kapasitas 4 orang ya. Jadi lu mau berdua, mau berempat itu bisa. Dan dia uniknya tuh bednya di bawah bisa ditarik. Jadi kalau lu berempat tuh bednya bisa ditarik. Terus kalau lu berdua juga oke. Dan itu dia si VIP itu punya kolam renang khusus. Dia langsung buka jendela aja tuh udah kelihatan fullnya ya kan. Dan itu nggak nyampe 19 detik. Kalau yang di sini itu 3 detik nyampe. Kan juga ordeng cebur ya, cebur. Jadi cuma ada 3 ya kalau VIP cuma 3. Dan itu fasilitas yang ditanya lagi, namanya VIP itu udah paling lengkap diantara yang lain ya kan. Untuk harganya itu 900.000 ya kan. Jadi lo dapat fasilitas paling oke dengan harga 900.000 itu oke banget. Tapi gue mau ngasih info nih, kalau yang harga yang gue sebutin semua tadi itu harga untuk weekday.
Dan kalau weekend itu lebih mahal 100.000 ya. Jadi untuk lebih jelasnya harga ada di sebelah ya. Itu kan harga daftar harganya semuanya. Itu cuma beda 100.000. Mudah-mudahan gua enggak salah ya. Lengkap udah semua ya. Gua udah sebutin semua, gua udah jabarin, dan untuk suasana malam itu juga oke. Jadi maksudnya oke itu enggak gelap-gelap banget dan dapat tema the forest-nya itu ada suara-suara binatang-binatang di hutan itu oke banget deh. Kota. Iya, yang nggak akan jangkrik-jangkrik. Apa sih namanya itu yang tonggeret ya? Kalau yang tahu tonggeret itu paling asik suaranya itu. Berasa di hutan banget. Dan itu ada di sini, si tonggeret itu. Gue mau kasih info nih, di depan itu ada playground buat anak-anak gitu. Jadi kalau yang keluarga bawa anak-anaknya bisa main di depan, disediain juga aula. Terus ada lapangan bola. Bukan lapangan bola, lapangan bola kecil. Itu namanya apa sih? Mini soccer ya? Pokoknya lapangan bola kecil itu yang rumput. Pokoknya main bola iseng-iseng dari situ asik banget. Terus parkiran juga luas. Parkiran motor disediain. Restoran itu sampai jam 12 ya. Gue sempat nanya sama petugasnya sampai jam 12. Kita juga sempat makan. Emang makan mulu sih. Dan udah gue review juga tuh makanannya. Kalau yang belum nonton, biasa ya ada di sini nih, kalau nggak salah di sini nih adanya, di sini nih tombol yang ini diklik dan itu ada review ayam. Tarat, nanti lihat aja di sana ya. Oh iya, di sini kan kita di puncak dan sini sinyal tuh oke banget. Lo mau provider lo yang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna abu-abu tuh dapat sinyalnya di sini. Gue nggak bisa sebutin merek Simpati XL itu, gue nggak bisa sebutin karena gue belum disponsorin ya. Oh iya, tadi gue bisa ngomong apa? Kode aja sih ini mah. Jadi ya pokoknya di sini masih kejangkau buat sinyal ya. Nggak usah takut karena gue sempat ngalamin itu di puncak 2 itu susah sinyal. Ini judul film ya, susah sinyal. Di sini oke lah buat sinyal. Jadi semuanya udah gue sebutin, mudah-mudahan informasinya nyampe dan beberapa tertarik buat kesini. Kita nih udah di akhir tahun nih, cocok banget buat acara-acara akhir tahun, liburan Natal, liburan tahun baru. Oke dah sob, mudah-mudahan infonya sampai dan cukup informasi bermanfaat. Dan dari gue sekian dulu kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.